diadakan bikin kue orange, roti orange coklat. Kita mulai ya. Diadakan bikinnya. Tiga kuning, biasa nanti kalau gini. Aku pakai tiga telur ya. Dan kecepatan dulu ya. Kocok seperti ini, kita masukkan minyak sayur, kita aduk pelan. Setelah itu kita masukkan ini orange juice 100 ml. Kita aduk. Sekarang kita masukkan tepungnya dan coklat bubuk dan vanili. Di sini kita masukkan vanilinya secukupnya. Setelah ini rata, kita masukkan tepungnya dengan manual ya. Di sini kita masukkan ini kulit dari orange ya, guys. Setelah itu kita masukkan pelan-pelan tepungnya. Di sini aku masukkan baking powdernya. Kita aduk. Dan di sini aku masukkan coklat bubuknya sebanyak 15 gram ya. Dan ini sudah siap masuk cetakannya. Di sini aku punya gula kayak gini guys, buat hiasan bisa kita taburin, atau kalau teman-teman bisa ini hias dengan orange-nya ya, dipotong. Tapi berhubung aku diadakan ini, jadi wes apa adanya. Dan ini nanti akan jadi tipis ya, nggak tebel, karena di sini cetakannya aku pakai yang besar. Kita oven sekarang. Sekarang waktunya kita ambil. Kita tunggu sampai dingin. Jangan lupa di like, subscribe, dan sharing. Ini kueku yang jadi. Udah tinggal satu potong. Anakku langsung lahap. Come on. Buonissimo. Davvero. Soffice, vero? Smorbido. Soft. Vai vedere per favore.
at the piano. Ito, spinji ko si. Kasi si Wede. Va bene, grazie.